masa nak melepaskan dua kelima syahadah tu, masa tu dah umur 20 lebih. Jadi saya fikir lebih panjang macam mana nak menghadapi ibu dan ayah saya. Jadi saya buat keputusan 2-3 hari sebelum saya bersyahadah itu, saya dah telefon. Masa tu saya ada di Selangor. Saya telefon untuk bagi tahu ibu dan ayah saya bahawa saya nak masuk nak memeluk agama Islam lah, tapi dengan alasan macam-macam lah. Jadi of course ibu saya dia membantah pada asalnya, bujuk saya balik dan juga sebagainya. Dan akhirnya saya bagi tahu ibu saya bahawa sebenarnya saya call ni bukan nak tanya, saya cuma nak bagi tahu saya dah buat keputusan untuk memeluk agama Islam dah lama dah sebenarnya. Jadi ibu saya sebab terlalu marah, biasanya ibu saya dia cakap Cina dengan saya, tapi sebab terlalu marah dia memaki hamun dengan menggunakan bahasa Melayu, hingga akhirnya dia kata kita putus hubungan, saya tak pernah lahirkan awak. Sejak daripada itu dia tak pernah lagi jawab telefon saya. Tapi bukan sekarang lah, maksudnya masa itu. Apa perasaan ustaz waktu tu eh? Masa tu sedih sangat. Sebab sedih sangat, lepas tu memang menangis lah. Tapi saya tahu ibu saya lagi sedih. Betul. Tapi saya dah bersedia lah dengan keadaan ni. Memang, ya, memang kerap lah menangis, keluar mata apa semua. Setiap hari saya call ibu saya tak pernah jawab. Selama 4 bulan. So selepas pada tu Ustaz? Selepas saya call setiap hari, setiap hari selama 4 ke 5 bulan je tu. Lepas tu adik saya ada yang tolong pujuk banyak lah. Jadi selepas 4 bulan ibu saya jawab pun, tapi dia tak cakap. Saya dengar lah dia suara dia menangis kat background tu. Jadi dia tutup balik phone. Jadi saya teruskan lagi, akhirnya sampai dia tak lagi, saya balik juga. Jadi lama-lama ibu saya boleh terima. Dan sebab dia nampak perubahan pada diri saya, perubahan pada cara hidup dan juga sebagainya. Macam mana kekuatan ustaz waktu tu ustaz, apa yang ustaz buat nak bagi kuat tu? Benda ni antara konflik dalam hidup kan. So apa saja yang terjadi dalam hidup kita, saya memilih untuk hadap sajalah. Sebab maksudnya ustaz redha lah ya. Dia ayat dia redha lah. Dia redha lah, redha dengan apa yang berlaku. Jadi sebenarnya hubungan saya sekarang dengan ibu saya, dia jauh lebih bagus daripada hubungan saya dengan ibu saya sebelum Islam. Setiap hari saya bergayut dengan ibu saya. Alhamdulillah. Betul.